Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hoyer Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai jok motor beat yang sulit dibuka ya. Ini seperti ini. Nah, sangat. Dan ini terkancing ya. Yang pertama-tama nanti kita buka dulu nih. Ini cover, cover yang ini ya. Nah, nanti kita buka. Nanti di sini ada baut-baut seperti dengan menggunakan obeng. Nah, kita buka. Oke, kita buka dulu ya. Oke, siap. Oke, setelah kita buka dan kita lihat, nah, nggak kelihatan nggak. Nah, itu ya, seperti itu. Nanti kita congkel. Congkel ya, congkel. Kita cukup mudah nih. Nah, yang seperti ini ya. Nah, yang sebelah ini. Sini nih pakai obeng min ya. Nah, nanti sebelah ini kita congkel. Nah, kita coba congkel ya. Oke, nanti kita congkel dulu dan cukup sulit kalau mau megang HP ya. Kita congkel dulu, skip dulu ya. Nah, oke kan seperti ini. Nah, yang kita congkel nih sebelah nih. Nah, yang ini ya kalau begini kan bergerak dia. Nah, seperti ini ya. Oke, alhamdulillah kebuka. Dan ini apa masih bisa. Oh, ternyata ini yang rusak ya. Nanti kita perbaikin dengan cara memberi oli ya. Nah, itu ya. Oke, kita skip dulu, nanti kita beri oli ya. Semoga apakah bisa kembali seperti semula. Oke, siap. Oke, setelah kita beri oli pelumas dan hasilnya seperti ini ya, dia bergerak dan dia mungkin berkerak atau bagaimana ya. Jadi tidak bisa bergeraknya. Nah, jadi bisa kan? Ya, kita coba tutup lagi. Apakah bisa? Nah, dan berhasil kan? Oke. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Seperti itu cara menangani jok yang terkunci di dalam. Pertama kita buka ini ya, cover. Nah, ini ya, pertama kita bongkar dulu cover ini. Seperti ini ya. Setelah itu kita ini yang ini kita congkel menggunakan dry min, nanti dia akan kebuka sendiri dan langsung kita beri cairan pelumas oli. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk menambah saya menjadi lebih semangat dalam membuat konten. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.